Salam bahagia dari saya. Namun sebelumnya saya ucapkan dulu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, kita rasa syukur alhamdulillah malam ini bisa hadir di tengah-tengah bapak ibu semuanya. Untuk warga Demangan tercinta. Iya Bu Haji, tentunya ya. Dari warga Demangan semuanya sudah paham dan jelas karena aturan. Kalau malam ini kenapa sekarang penyanyinya harus pakai jilbab atau hijab? Karena kita ikuti aturan yang ada. Yeah. Jadi boleh dapat izin kalau pakai hijab. Baik. Dan ya. Ada beberapa tembang irama kasidah yang harus dibawakan kanggo nyarati ujar. Iya tentunya walaupun balo bagaimanapun yeah. Mas Ruk ya, kita harus mentaati aturan yang ada. Alhamdulillah malam ini kami sekaligus bisa menghibur tentunya dari tamu-tamunya dari Bapak Sokip ya Mas ya. Iya. Malam ini Pak Sokip dan Ibu Titi mengaturkan terima kasih matur nuwun atas kehadiran tamu dan semuanya yang telah meluangkan waktunya untuk menghadiri dalam acara tasakuran kitan putranya Adik Ahmad Raihan Alajati. Wah, karena Raihan. Ini mungkin karena bapaknya ini juga pengusaha kayu gelondong jati. Iya. Jadi dikasih jualan nama kayu Ahmad jati ya. Mas. Jadi benar-benar ini ada hikmah Bu Haji ya. Oh iya. Ada hikmah tersendiri. Selain Aljati juga seandainya bapaknya itu kalau mungkin jualannya kayu maoni ya. Adik Raihan Al Maoni. Iya. Sudah dikenal Pak Sokip bakul kayu gitu loh Mas. Kayu gelondong. Alhamdulillah. Kayunya Pak Sokip berkualitas. Semoga laris lancar usahanya tambah maju dan maju terus nih Pak Sokip. Kenyataannya Bu Haji ya. Kalau alhamdulillah, mungkin. Alhamdulillah. Mungkin Pak Sokip ternyata sudah pelanggannya banyak. Banyak sekali. Tidak hanya Demangan, tidak hanya Tegian, tidak hanya Gasambi. Luar daerah pun hadir di sini ya Mas ya. Langganannya Pak. Karena Sokip juga kualitas sekali. Kayunya walaupun kayu kampung mungkin kalau mungkin bagaimana ya tetap bagus. Ya. Alhamdulillah kita doakan Pak Sokip ya. Ya untuk tambah rezekinya. Jadi okay. Pak Sokip dan Ibu Titi Handayani mengaturkan terima kasih atas kehadiran. Untuk baik. Doanya ya. Buat adik Raihan. Didoakan semoga selamat, tidak ada dengan suatu apapun. Ya, jadilah anak yang pinter, jadilah anak yang soleh tentunya ya. Yang selalu berbakti kepada kedua orang tua. Berguna bagi nusa bangsa serta agama, amin. Ya, semoga alamin. Tercapai apa yang dicita-citakan. Namanya anak Bu Haji, biasanya itu orang tua. Nang kesubahannya gede pengen dati opo, pengen dati dokter. Wah, cita-cita setinggi langit. Nang kepengen dati opo, pengen dati pilot. Siapa tahu ya mas ya, nasib pengen orang opo, gak tau. Pengen dati insinyur. Sementeng ojo dati MC. Ojo dati MC orkes. Tenang ojo ya, gak mumet sirai. Iya, rame nih konek besar sawah, rejep karo, wes bar kuih. Neng ini aja neng nganggur kok. Alah ya wis ngono kuwi lah. Kita bersyukur alhamdulillah Bu Haji masih ditimbali oleh Bapak. Masih ada rezeki ya, ya. Mas ya buat kita. Kita syukuri saja rezeki oke sithik sementing bersyukur. Iya. Punya rasa syukur itulah. Ya sapa ngerti aku ngurkesin Kamelia kena tak nggawe pom bensin ya ora ngerti Bu Haji. Sapa ngerti ya Mas? Ya semua tuh gak tahu. Iya, wis aja Mas. Baik Bu Haji. Iya. Karena sesuai angan-angan kita semuanya kalau namanya kita umat muslim umat Islam, kalau mau makan harus baca bismillah. Mau apa saja berangkat mau tidur, kerja juga mau bismillah. Nyopir berangkat budgai baca, iya, bismillah. Baca bismillah. Karena apa? Doa yang paling ampuh. Paling ampuh adalah bismillah. Demi keselamatan kita semuanya mau makan baca bismillah. Ya toh. Mau kerja baca bismillah. Mau nyoting baca bismillah. Melodi baca bismillah benda meletot. Nah. Meletot sidik kenapa? Teng teng dong teng 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 naik. Baik ya kali ini kita tampilkan al artis ya sementara tiga dulu yang dua masih dalam perjalanan. Oke Bu Haji yuk dengan tebang bismillah. Bismillah buat bapak ibu semuanya monggo. Eva Lee.